Sebagai sebuah sarana pertempuran raksasa, Mecha Super Sentai memang jadi sebuah momentum yang ditunggu-tunggu pada tiap episodenya. Hampir sama seperti adegan Fighting Ultraman yang diletakkan mendekati akhir durasi. Dengan bentuk yang beragam sesuai dengan tema serialnya, membuat Mecha tersebut menjadi sebuah nilai jual merchandise yang sangat menguntungkan di pasaran. Namun lepas dari itu semua, kadang ada saja desain robotnya yang kurang begitu menarik. Entah karena susunannya yang terlalu ribet, atau karena bentuknya yang membuat persepsi penonton menjadi salah fokus dan mikir ke arah yang lain. Setidaknya begitulah opini dari para fans di berbagai forum diskusi online. Ulasan ini bukan untuk menghina atau menjelek-jelekan robot yang dimaksud, karena bagaimanapun, bagus atau jeleknya memang adalah sifat yang sangat relatif. Jadi terbuka pendapat berbeda jika kamu nggak sepaham dengan ulasan ini. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 Mecha Super Sentai yang bentuknya kurang menarik versi Tokufax Indonesia. Galaxy Robo, Hikari Sentai, Masmen. Kita mungkin cukup sering mengulas soal robot kedua dari serial Masmen ini, yang memang adalah sebuah teknologi yang dibuat oleh manusia bumi. Namun karena serial ini menggabungkan unsur mistikal lewat kekuatan aura power dan juga teknologi, maka membuat Mecha Galaxy Robo ini juga memiliki kemampuan tersebut, seperti mampu bermeditasi dan juga melakukan karate chop sebagai jurus pamungkasnya. Muncul pertama kali pada episode ke-21 yang juga dibangun bersamaan dengan Grade 5 milik Masmen, di mana Mecha berbentuk trailer ini terkubur di bawah reruntuhan sebuah bukit setelah uji coba mematikan yang membunuh kreatornya sendiri, sehingga membuat Galaxy Robo termasuk salah satu Mecha yang sangat sulit untuk dikendalikan. Namun yang membuat penonton salah fokus sebab robot ini memiliki jurus tembakan yang diluncurkan dari bagian torsonya, di mana itu membuat penonton salah fokus karena Galaxy Robo seakan menembakkan peluru dari bagian putingnya. Ya, kamu juga pasti pernah melihat jurus ini kan? Akan tetapi secara bentuk keseluruhan, Galaxy Robo memiliki desain yang solid dan kokoh, sesuai dengan desain pada era 80-an pada umumnya. Bahkan ini termasuk Mecha yang sangat powerful tanpa harus melakukan gatai dengan Mecha manapun. Jadi keanehan bentuknya cuma pada putingnya tersebut saja yang masih bisa ditoleransi. Tackle Boy, Choriki Sentai, Oranger. Hampir sama seperti Galaxy Robo, bahwa Tackle Boy juga merupakan Mecha yang dikendalikan oleh AI atau kecerdasan buatan, serta tidak dapat digabungkan dengan Mecha lainnya dalam proses gatai, di mana Mecha berbentuk roda ini benar-benar sangat simpel. Yakni selain memiliki wheel mode atau mode roda, ia juga dapat bertransformasi menjadi warrior mode yang menyerupai atlet American football. Terlihat sekali pada bagian kepalanya yang mirip dengan helmet olahraga tersebut. Namun ini termasuk salah satu Mecha yang tidak begitu disukai oleh para penonton pada kala itu, karena bentuknya yang bulat dengan tetap mempertahankan proporsi rodanya, sehingga terlihat seperti seorang anak kecil pendek dan gemuk. Bahkan konon katanya, mainan Tackle Boy termasuk yang kurang laku dibandingkan dengan merchandise Oranger lain yang pernah diluncurkan. Walaupun memang angka penjualan merchandise season ini memang tidak begitu baik secara keseluruhan, akan tetapi benar tidaknya apakah mainan Mecha roda ini adalah yang paling tidak laku memang masih belum bisa dikonfirmasi. Tapi melihat desain Tackle Boy yang unik tersebut, ini merupakan inspirasi terciptanya Goroder GT yang ada di engine Sentai Goonger beberapa tahun setelahnya. Jadi, Super Sentai sudah mempunyai ide konsep roda-rodaan jauh sebelum Boom Boomger pada era saat ini. Membuat kesimpulan bahwa konsep roda pada Tackle Boy baru dianggap keren justru di masa sekarang. Samurai HO, Samurai Sentai Shinkenger. Ini juga pernah kita bahas sebelumnya, di mana pada pertengahan season, seluruh Mecha Origami yang ada di serial Shinkenger kemudian digabungkan satu sama lain, menjadi sebuah formasi ultimate super kuat yang mereka sebut sebagai Zen Samurai Gatai Samurai HO. Dengan kombinasi 11 origami hewan berbeda, membuat Samurai HO menjadi salah satu Mecha dengan proporsi proses gatai yang paling ribet yang pernah ada pada Super Sentai series. Tentunya pernah kita bahas sebelumnya, dan itulah yang menjadikan Mecha Ultimate ini tidak begitu bagus untuk dipandang.
Sebab betapa rumitnya ketika semua mecha yang semula sudah cukup besar tersebut kemudian dipecah-pecah dan disatukan untuk membuat komponen tertentu bagi Samurai HO. Bahkan untuk bergerak saja, mecha ini tidak memiliki mobilitas yang leluasa dan nyaris tidak bisa melangkahkan kakinya seperti biasa karena konsepnya adalah armor yang berdiri di atas sebuah singgasana. Maklum, pada era tersebut bahkan sampai saat ini, konsep penggabungan Ultimate yang menyertakan seluruh komponen mecha adalah ide yang sangat brilian. Apalagi jika dipandang dari segi bisnis karena memaksa kolektor atau konsumen mainan untuk membeli semuanya untuk dapat disatukan menjadi robot yang lebih besar. Tapi bayangkan jika kamu memiliki mainan ini di rumah dan rasakan betapa ribetnya membongkar lagi seperti semula, dijamin butuh kesabaran ekstra. Maji Gokai O, Kaizoku Sentai Gokaiger. Ini merupakan Gokai Machine pertama yang muncul di serial ini. Atau lebih tepatnya, Maji Gokai O adalah additional formation yang paling pertama untuk para bajak laut luar angkasa ini. Sebab ini adalah kekuatan legendaris Super Sentai yang juga paling pertama yang mereka pernah dapatkan. Yakni diperoleh dari Kaiozu atau Maji Red setelah mereka mempelajari tentang keberanian sebagai sumber kekuatan Maji Ranger. Dan Maji Dragon ini muncul dari kekuatan terbesar Maji Ranger tersebut yang didesain berdasarkan representatif Maji Dragon yang asli, hanya saja warnanya dibuat menjadi merah secara keseluruhan serta dapat digabungkan dengan Gokai O menjadi formasi Maji Gokai O yang tadi kita sebutkan. Akan tetapi, meskipun secara terpisah Maji Dragon sangatlah keren secara desain, namun saat bersatu dengan tubuh Gokai O, bentuknya nampak sangat ribet dan aneh. Sebab bagian leher naga yang sangat panjang tersebut membuatnya terlihat bagai monster yang mencoba keluar dari perut seseorang. Aduh, suka tekate lo. Tidak seperti Shinken Gokai O yang merupakan gabungan dengan Gao Lion, di mana singa tersebut nampak solid menyatu dengan tubuh Gokai O. Itulah yang membuat Maji Gokai O menjadi salah satu yang tidak begitu menarik secara desain dan nampak agak dipaksakan untuk menyatu menjadi sebuah formasi yang utuh. Tokyo Resa Sentai Tokyuger. Ini juga termasuk yang sangat kontroversial dan tak jarang menjadi bahan bulian para fans, di mana pada tahun 2014 Resa Sentai Tokyuger menyajikan mecha yang seluruhnya adalah jenis kereta yang berbeda-beda sesuai dengan tema serialnya sendiri. Tentunya dengan proses gata yang sangat simpel dan bisa dibilang lumayan realistis bahkan untuk sekelas Tokyuger yang lekat dengan unsur imajinasi. Namun pada episode ketiga, saat Tokyo berhadapan dengan monster Chain Shadow, kemudian robot ini dijebak dalam sebuah jurus berbentuk peti mati. Dan disitulah momen di mana penonton dibuat salah fokus. Sebab cara untuk keluar dari perangkat mematikan tersebut adalah dengan melepaskan formasi kereta lokomotif Retresa yang ada pada bagian depannya. Sehingga kepala kereta itu terlihat memanjang dari bagian bawah perut Tokyo dan membuat penonton memikirkan hal yang lain. Adegan tersebut kerap menjadi meme di internet yang seakan mentertawakan desain Tokyo yang sangat konyol tersebut. Namun ada lagi formasi Car Carrier Resa yang pernah disatukan menjadi bagian lengan Tokyo, terutama pada episode kelima, di mana kereta berbentuk carrier yang membawa serta 5 mobil warna-warni ini sangatlah panjang untuk sebuah formasi satu buah lengan, bukan dipecah menjadi 2 untuk disatukan pada kedua lengan berbeda. Jadi dalam kasus ini, nampaknya Toei agak terburu-buru dalam mendesain mecha Tokyuger. Kisiryu O Fortress, Kisiryu Sentai Ryu Soldier, berbeda dengan formasi Gatai lainnya, sebab yang akan kita bahas ini adalah salah satu alternatif Gatai yang jarang sekali dipakai. Seperti yang kita tahu, bahwa formasi utama dalam Kisiryu O adalah formasi Three Knights yang menggabungkan Tiramigo milik Ryu Soul Red, kemudian Triselance milik Ryu Soul Blue, dan juga Ankyros milik Ryu Soul Pink. Tentunya dalam wujud humanoid yang kokoh, yang dilapisi armor serta senjata dari 2 patternnya tersebut. Dan meskipun Kisiryu O memiliki konsep Lego yang membebaskan kita untuk membuat formasi gata
rantai yang bebas. Namun pada episode ke-7 ada satu formasi spesial yang disebut sebagai Kishiryu of Fortress. Jadi konsepnya mirip seperti Dino Tanker yang ada di Kyoru Sentai Zio Ranger, di mana Tiramigo dan dua partner mecha lainnya akan bersatu menjadi sebuah kendaraan tank yang dapat melaju serta bergerak dengan lebih leluasa dan cepat. Setidaknya itulah ide dari formasi unik tersebut. Namun jujur saja, bentuknya memang sangat aneh karena posisi Tiramigo yang menghadap belakang sehingga ekornya lah yang kini berada pada bagian depan, seolah-olah robot ini sedang membelakangi musuhnya dengan serangan mundur. Oke, kalau memang udah nyaman, mau bisa lebih turun. Bahkan jika Kishiryu O Fortress dianggap mampu bergerak dengan cepat, sebenarnya Kishiryu O sendiri sudah bisa berlari dan bergerak dengan lebih cepat bahkan sejak awal. Sehingga nonsens bahwa formasi ini masih diperlukan. Oleh karena itu, Kishiryu O Fortress hanya muncul sekali dalam beberapa detik, bahkan kurang begitu efektif saat digunakan. Skymage, mesin Sentai Kira Major. Dan yang terakhir adalah mecha perpaduan antara kendaraan dan juga gemstone. Tapi berbeda dengan yang lainnya, sebab alternatif Gatai ini hanya merupakan gabungan dari dua mecha milik dua ranger saja, yakni Machine Helico dan juga Machine Jetter. Dimana ini adalah hasil imajinasi dari juru saat hendak menyelamatkan sebuah taman bermain dari serangan musuhnya. Maka dibutuhkan formasi mecha yang dapat terbang yang disebut sebagai Skymage. Namun meskipun merupakan Gatai pertama yang ada di season ini, Skymage sendiri mungkin memang bukan konsep mecha yang gagah dan juga kokoh. Sebab ini terlihat seperti Nobita dan Doraemon yang terbang menggunakan baling-baling bambu. Wah, hebat Nobita! Bahkan bentuknya juga sangat imut dan cenderung lebih kecil daripada mecha yang lain. Membuatnya tidak begitu efektif selain sebagai sarana bantuan tambahan semata, bukan difungsikan untuk pertarungan yang berat. Apalagi semenjak Land Match dan juga Sky Match bisa digabungkan menjadi formasi Kiramejin, nampaknya mecha milik Kirame Pink dan Blue ini semakin jarang digunakan. Terbukti, mecha imut dengan baling-baling bambu ini hanya digunakan dalam 7 episode saja sepanjang season Kira Major berjalan. Apalagi, ia disusun oleh CGI secara keseluruhan, dan teknologinya juga tidak begitu murah untuk sekelas acara televisi, sehingga membuat Toei harus menghemat biaya untuk tidak menggunakan Skymage dengan terlalu sering. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufex Indonesia.